Allah işte. Allah. Allah Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahirlezi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis sema. Ve huve semi'ul alim. Bismillahi tahassanna billah, bismillahi tawakkalna ala Allah, bismillah amanna billah, wa man yu'min billah la khawfun alayh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu Ya Alim, Ya Fattahu Ya Hakim, Ya Fattahu Ya Mubin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami perhimpunan yang diberkati lagi dirahmati. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan jadikanlah Ya Allah perpisahan kami pula selepas majlis ini sebagai perpisahan yang mendapatkan keampunan daripadamu. Rabbi yasir wala tu'asir. Ya Allah, permudahkan, jangan engkau persusahkan. Rabbi tammim lana bil khair. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Yang berbahagia, yang saya muliakan, Al-Fadil, Tuan Pengurusi, Tuan-Tuan Imam, para asatiz, dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ahli jemaah salat maghrib, ahli majlis ilmu yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk sama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan juga memilih kita untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu, majlis yang disebut oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dua atau perkara ini, kebaikan yang kita laksanakan, dipilihnya kita melakukan kebaikan, disibukkan kita dalam melakukan ketaatan, mudah-mudahan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Di dalam satu riwayat disebutkan salah satu tanda kasih sayang Allah, cinta Allah kepada seorang hamba, manakala hamba tersebut disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama, disibukkan oleh Allah dalam urusan kebaikan, disibukkan oleh Allah dalam perkara-perkara yang akan dengannya dia mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya merahmati kita, Allah mencintai kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas kebaikan, di atas ketaatan sampai ke penghujung hayat kita. Mudah-mudahan akhir hayat kita diakhiri dengan husnul khatimah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari yang mulia ini,
Ini malam majlis terakhir Al-Faqir di Muar. Alhamdulillah untuk kali ini Al-Faqir kurang lebih dalam seminggu bekerjasama dan dibantu oleh sahabat-sahabat daripada Imarah dapat membuat program, menjalankan program kuliah-kuliah agama di Muar. Dan malam hari ini untuk kali ini sesi yang terakhir. InsyaAllah mudah-mudahan pada masa yang akan datang dapat berjumpa kembali, ya, dapat melaksanakan, meneruskan lagi majelis-majelis ilmu, perjuangan-perjuangan dakwah, sehingga mudah-mudahan hidayah dalam diri kita kekal dan juga Allah jadikan, ya, wujudnya kita, keberadaan kita menjadi asbab kebaikan bagi orang lain. Kata baginda Nabi dalam hadis, tuba, beruntunglah man ja'alahullahu mafatiha lil khair, orang-orang yang Allah jadikan sebagai pintu pembuka untuk kebaikan, ya, menjadi asbab orang ramai mendapatkan kebaikan. Maka masya Allah, insya Allah majelis-majelis ilmu yang diusahakan oleh pihak pengurusan surau, yang diusahakan dan dibantu oleh sahabat-sahabat daripada Imarah, insya Allah kesemua kebaikan-kebaikan majelis ilmu, mereka lah orang yang antara pertama kali akan mendapatkan kebaikan tersebut. Baik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah, pada kesempatan malam hari yang mulia ini kita ingin menyambung, ya, menyambung daripada kitab yang menerangkan tentang mukaffiratuz dzunub, amalan-amalan yang akan menjadi amalan-amalan yang akan menjadi pemadam penghapus terhadap dosa-dosa. Ya, dalam dua atau tiga masjid sudah kita kongsikan beberapa amalan. Nah, tuan-tuan yang nak merujuknya boleh tengok daripada Facebook sahabat-sahabat Imarah. Malam hari ini kita akan kongsikan amalan yang selanjutnya, amalan yang dengannya Allah akan kurniakan ampunan dosa kepada kita. Karena sekali lagi mungkin kita perlu ingat, sedar ataupun tak sedar, ingat ataupun tidak ingat, setiap kita pasti memiliki dosa, setiap kita pasti punya salah dan punya kesilapan. Kata baginda di dalam hadis, kullu bani Adam khata. Kata baginda, setiap anak Adam, manusia itu pasti pernah buat salah, buat silap. Mesti ada kesalahan, mesti ada kesilapan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang ada salah adalah mereka yang segera bertaubat, segera kembali kepada Allah, memperbaiki dirinya, memperbaiki hubungannya dengan Allah, memperbaiki hubungannya dengan hamba-hamba Allah. Maka kata para ulama, kita selalu mendengar orang yang baik bukan orang yang tak pernah buat salah dan silap. Karena kita ini makhluk yang buat salah dan silap. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang tak pernah buat salah dan silap, tapi orang yang baik adalah jika dia terbabit dalam satu keburukan, dalam satu maksiat, dalam satu kesalahan, maka dia segera bertaubat kepada Allah, segera kembali kepada Allah, memperbaiki dirinya. Dan kita masih lagi di bulan hijrah, kita masih lagi di tahun baru hijrah, sampai nama al-hijrah. Maka mudah-mudahan majlis kita malam hari ini menjadi asbab hijrah kita, berubah keadaan kita dari keadaan yang tadinya kurang baik menjadi keadaan yang baik, berubah dari keadaan yang baik menjadi keadaan yang terbaik atau keadaan yang lebih baik. Baik, kullu bani Adam, setiap anak Adam, kata baginda Nabi, ada salah, ada silap. Maka kesalahan kita, kesilapan kita, dosa-dosa kita dengan rahmat Allah akan diampunkan oleh Allah bila kita bertaubat kepada Allah, bila kita melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah. Semua jenis kebaikan yang kita kerjakan, sama ada ucapan, perbuatan, ya, dan lain sebagainya, kebaikan tersebut akan memadamkan keburukan kita, akan menghapuskan dosa kesalahan kita. Ini rahmat Allah kepada kita. Ya, rahmat Allah kepada kita, dosa kita akan diampunkan selama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak macam manapun dosa, ya, banyak macam manapun dosa seorang hamba bila dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampunkannya. Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya dosa-dosa kamu ini memenuhi langit dan bumi, langit bumi ini penuh dengan dosa kamu,
tapi kamu bertaubat kepada Allah, kamu istighfar mohon ampunan kepada Allah, Allah juga akan memberikan keampunan yang sama sebesar langit dan bumi, seisi langit dan bumi. Kamu datang kepada Allah seisi langit dan bumi dengan dosa, kamu bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menguniakan seisi langit dan bumi berupa keampunan kepadamu. Masya Allah, ini rahmat Allah kepada kita. Ya, kita juga dijadikan alhamdulillah sebagai umat Nabi Muhammad yang dalam bab dosa, umat Nabi Muhammad masya Allah dirahmati oleh Allah. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala merahmati umat Nabi Muhammad ya dalam bab dosa, di mana dosa-dosa kita Allah subhanahu wa ta'ala menutupinya. Lain dengan umat-umat terdahulu, dikatakan umat terdahulu bila dia melakukan dosa, dosa itu akan dinampakkan di dahinya. Ya, akan dinampakkan di dahinya. Bila dia melakukan naudzubillah melakukan zina, maka masya Allah tiba-tiba malam hari dia melakukan zina, besok pagi-pagi dia jumpa dengan kawan, kawan itu boleh cam, ada tanda di dahinya yang semalam orang itu telah melakukan dosa zina. Umat akhir zaman Allah tutupi aibnya, Allah subhanahu wa ta'ala ya tutupi aibnya ya, tidak ada tanda, tidak ada bau, tidak ada tanda daripada dosa yang dilakukan. Ini rahmat Allah kepada kita. Kalau sekiranya dosa itu ada bau, misalkan ada seorang melakukan dosa ada bau busuk, maka masya Allah tuan-tuan, kita semua tidak akan selamat daripada kita tidak akan selamat ya, orang akan menjauhi kita, tak ada yang nak berkawan dengan kita, tak ada yang nak berteman dengan kita. Kenapa? Karena tadi banyak dosa, semakin banyak dosanya semakin bau busuk keluar daripada tubuh badannya. Alhamdulillah dengan rahmat Allah perkara itu tidak ada. Itu yang kedua. Yang pertama tadi rahmat Allah kepada kita, selama manapun sebanyak apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, Allah bukakan pintu taubat ya, Allah akan ampunkan dosa-dosa tersebut selama dia mohon ampunan kepada Allah. Yang kedua, dosa kita pula ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pintu taubat itu terbuka bagi kita sampai ke akhir hayat, selama malam yughargir, selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Selama masih hidup, selama malam yughargir, selama nyawa belum sampai ke tenggorokan, selama itu pula pintu taubat terbuka kepada Allah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan juga salah satu tanda rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, setiap dosa yang dilakukan seorang hamba dilakukan pada waktu siang itu tak serta merta dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak serta merta malaikat, ada orang melakukan dosa tak serta merta dicatat. Malaikat diperintahkan untuk menunggu sampai waktu malam. Misalkan dia melakukan dosa bila dia melakukan dosa pagi tadi atau siang tadi, maka siang itu belum dicatat lagi dosanya. Malam pula, masuk malam, malam Sabtu, malam Ahad, itu pun belum dicatat dosanya, sehingga kan sampai terbit matahari besok. Kalau dalam masa itu seorang hamba belum taubat kepada Allah, baru dicatatkan satu dosa baginya. Innallaha, dalam hadis, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musian nahar wa yabsutu yadahu bi wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiun lail. Dikatakan rahmat Allah terbuka pada waktu siang, ampunan Allah terbuka pada waktu siang, supaya orang-orang yang buat dosa pada waktu malam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga membuka pintu rahmatnya pada waktu malam, supaya orang-orang yang melakukan dosa di waktu siang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama seseorang itu bertaubat ya, kurang daripada 24 jam, selama itu juga dosa tidak akan dicatat, diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan di dalam ayat Al-Quran, nanti pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ya, orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, segala dosa-dosanya yang diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa tadi diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan dan rahmat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar, peluang yang besar, peluang rahmat yang karunia yang agung daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan hadirin yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah kita kongsikan amalan tentang amalan yang akan mendatangkan ampunan dosa.
ya, bermula daripada menyempurnakan wudu, ya, kemudian melaksanakan dua rakaat salat sunnah selepas berwudu. Kemudian antara amalan yang akan mendatangkan keampunan dosa berdoa selepas kita melakukan wudu. Kemudian antara amalan selanjutnya yang keempat yang akan mendatangkan ampunan dosa adalah orang itu sentiasa menjaga wudu. Ini baru empat yang kita sebutkan, baru satu amalan wudu. Menyempurnakan wudu datangkan keampunan dosa. Dua rakaat salat sunnah yang dilakukan selepas setiap kali berwudu dapat pengampunan dosa. Berdoa selepas berwudu dapat keampunan dosa. Masya Allah, menjaga wudu, apalagi orang yang dapat sentiasa menjaga wudu itu pun berpeluang mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya mengumandangkan azan, ya, dikatakan orang yang mengumandangkan azan dosa sejauh mana suara itu sampai, sejauh itu pula keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya. Semua makhluk Allah yang mendengar suara azan tadi akan mohon ampun kepada Allah untuk muazin, ya. Kemudian selanjutnya menjawab azan, amalan menjawab azan. Ini amalan-amalan biasa kita buat, tapi subhanallah besar sangat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tadi wudu sudah, kemudian azan, kemudian sholat. Jelas, sholat, melangkahkan kaki untuk sholat dapat keampunan Allah. Sholat berjamaah akan mendatangkan keampunan Allah. Zikir lepas sholat juga akan datangkan keampunan Allah. Salah satu zikirnya, mohon maaf, mungkin tadi karena pertimbangannya karena ada kuliah maghrib, jadi mungkin Tuan Imam tadi tak baca zikir lepas sholat. Antara amalan yang akan mendatangkan ampunan dosa, zikir, tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Kata baginda Nabi, siapa membaca tasbih man sabbaha lillahi thalathan wa thalathin, siapa baca tasbih subhanallah 33 kali dan membaca tahmid 33 kali dan membaca takbir 33 kali, lalu dia sempurnakan dengan la ilaha illallah wa la syarika lah, sehingga jumlahnya sempurna menjadi 100, maka dikatakan dosa-dosanya diampunkan Allah. Walau misla zabadil bahar, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah, ini amalan zikir selepas sholat. Baik, amalan selanjutnya tuan-tuan, ya, amalan selanjutnya, ya, yang akan kita kongsikan, sholat yang amalan yang dengannya akan mendatangkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholatut taubah ma'al wudu wal istighfar tughfaru bihadzunu. Ini amalan selanjutnya, amalan yang mungkin jarang kita buat atau ada yang mengamalkannya alhamdulillah, yaitu mengamalkan sholat taubat, ya. Amalan sholat taubat sama dengan sholat yang lain. Sholat taubat ini termasuk daripada sholat sunnah mutlak yang bila-bila masa boleh kita laksanakannya siang ataupun malam, selain pada waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selepas subuh dan juga selepas asar. Baik, riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, qala kuntu rajulan. Yang tadi, yang sebelum itu saya tak sambung. Tuan-tuan yang nak rujuk boleh rujuk di dalam Facebook Imarah. Ini yang selanjutnya, ini belum kita kongsikan. Kita akan baca hadisnya sempurna. An Ali radhiyallahu an, riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, qala kuntu rajulan idza sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsan nafa'ani Allahu minhu bima syaa'a yanfa'ani. Masya Allah. Kata Sayyidina Ali, saya ini adalah seorang laki-laki yang alhamdulillah kalau mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis itu akan aku ingat, akan kuat dalam ingatanku, insyaallah tidak akan lupa lagi. Ini kelebihan daripada Sayyidina Ali, sehingga hadis-hadis yang didengar daripada baginda Nabi itu memberi manfaat. Bagaimana hadis tadi memberi manfaat? Karena hadis tadi dapat diingat, hafalannya kuat. Masya Allah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ingatan yang kuat. Siang tadi, ya, Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin pesan dengan kami, ya, selepas program beliau di Keluang. Siang tadi saya pergi ke Keluang selepas sholat zuhur, ya, ejeki-ejeki ustaz-ustaz yang mengajar dekat madrasah di Keluang tuh, kita berkumpul sebelum melepaskan Syekhuna untuk ke Melaka. Antara yang beliau pesankan doa,
doa, ya, kata Syekhuna, ini antara doa yang perlu diamalkan tiap-tiap hari oleh kita, yaitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Ya Allah, ini doa daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tak hafaz Arabnya, boleh juga kita hafaz dalam bahasa Melayunya. Kata dalam doa tadi, Allahumma matti'na, ya Allah berikanlah nikmat kepada kami, bi asma'ina, dengan pendengaran kami, wa absarina, penglihatan kami, wa quwwatina, kekuatan-kekuatan kami, bukan untuk 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, tapi ma abqaitana abadan, ma abqaitana, selama-lamanya, selama kami masih hidup, selama engkau masih bagi peluang kami hidup, selama engkau masih bagi peluang kepada kami untuk kekal hidup di atas bumi, berjalan di atas bumi ini, ya Allah kurniakanlah nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan nikmat kekuatan. Salah satu kekuatan yang kita minta kepada Allah, kekuatan akal, ya, kekuatan pikiran, sehingga apa yang kita dengar itu akan memberi manfaat kepada kita. Sambungan hadis, wa idza hadatsani ahadun min ashabi istahlabtuhu fa idza halafa li saddaqtuhu. Ya. Maka yang kedua, kebiasaanku, kata Sayyidina Ali, kalau ada rakan-rakanku dari sahabat-sahabat Rasulullah menceritakan hadis kepadaku. Jadi ada sahabat ini cerita kepada Sayyidina Ali, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda macam ini. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda macam itu. Maka Sayyidina Ali akan minta, kamu bersumpah dulu atas nama Allah. Kalau kamu ada bersumpah, ya, bahwasanya apa yang kamu sampaikan itu betul dari hadis Rasulullah, maka sampaikan kepadaku. Untuk apa? Supaya, ya, apa yang disampaikan itu betul-betul, ya, Sayyidina Ali lebih yakin lagi dengan apa yang disampaikan. Wa hadatsani Abu Bakrin. Nah, ini kata Sayyidina Ali, dan Abu Bakar telah menyampaikan hadis kepadaku. Wa shadaqa Abu Bakrin, dan Abu Bakar ini maha antara sahabat yang sentiasa jujur benar. Untuk Abu Bakar, Sayyidina Ali tak minta sumpah terlebih dahulu. Kenapa? Karena Abu Bakar orang yang sudah digelari As-Siddiq, orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat menerima kejujuran, kebenaran daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali, Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis kepadaku. Abu Bakar orang yang jujur, orang yang benar dalam ucapannya. Kata Sayyidina Abu Bakar, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin, tidaklah ada seorang hamba Allah, yudhnibu dzamban, dia melakukan dosa, fayuhsinu tahur, kemudian memperbaiki wudu." Jadi syarat yang pertama, buat wudu yang sempurna. Fayuhsinu tahur, menyempurnakan wudunya. Masya Allah, ini antara amalan yang kita dah sebutkan, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, antara amalan yang akan mendatangkan ampunan Allah. Dikatakan orang yang di dalam riwayat, orang yang menyempurnakan wudunya, maka daripada seluruh anggota wudu tadi berguguran dosa-dosanya. Bahkan sampaikan daripada kuku-kukunya, celah-celah kuku pun dosa-dosa tadi akan berkeluaran. Allah, kita pun pikir, kuku apa dia boleh buat dosa. Iyalah, zaman dulu sahabat mungkin pikir apa kuku boleh buat dosa. Jari itu apa dosa yang boleh buat oleh jari. Zaman kita sekarang ternyata jari antara anggota tubuh badan kita yang paling banyak melakukan dosa. Status kita, ya, di WhatsApp kita, Facebook kita, internet kita, semua menggunakan jari, ya. Bermula dosa sekarang dilakukan daripada dari jari kita. Masya Allah, maka wudhu yang kita lakukan sempurna itu akan menjadi asbab keampunan dosa-dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yudnibu dzamban, melakukan dosa lalu dia menyempurnakan wudhu. Satu syaratnya menyempurnakan wudhu. Tsumma yaqumu fa yusalli rak'atain, kemudian selepas dia berwudu dia salat sunnah 2 rakaat. Ya, yang kedua syaratnya buat salat sunnah. Salat sunnahnya kata para ulama boleh salat sunnah apa saja. Ya, tapi kalau ikut tajuk ini, ya, sebaik-baiknya salat tadi niatkan salat mutlak untuk taubat. Usolli sunnata taubat lillahi taala, sahaja saya salat melaksanakan salat sunnah taubat karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Selepas selesai sholat taubat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, kemudian selepas itu dia mohon ampun kepada Allah, istighfar banyak-banyak selepas itu kepada Allah. Wudhunya sempurna yang pertama, sholat sunnah taubat 2 rakaat yang kedua, kemudian istighfar amalan yang ketiga yang dilakukan, 3 paket wudhu sempurna, sholat sunnah taubat yang kedua, mohon ampunan kepada Allah yang ketiga. Kata Allah, illa ghafarallahu lah, melainkan, ya, kata baginda Nabi, illa ghafarallahu lah, melainkan dosa yang dikerjakan tadi pasti diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dalam yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, walladzina idza fa'alu fahisyatan au dhalamu anfusahum, dan orang-orang yang jika mereka melakukan dosa, au dhalamu anfusahum, atau mendzalimi dirinya, mendzalimi diri maksudnya melakukan maksiat, karena dosa yang dilakukan itu seakan-akan ketika seorang melakukan dosa maksiat, maka maknanya dia telah melakukan kezaliman untuk dirinya, karena dia telah mengundang kemarahan Allah, mengundang azab daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam ayat ini, siapa yang melakukan dosa atau menzalimi dirinya lalu dia mengingat Allah, ya, dzakarullah, mereka mengingat Allah, yakni melakukan sholat, ya, dzakarullah, mengingat Allah, yakni melakukan sholat, dan sholat tadi tak sah kecuali dilakukan dengan wudhu, wudhu sempurna lalu menyempurnakan sholat dua tobat. Fastaghfiru li dzunubihim, selepas itu dia mohon ampunan kepada Allah. Allah katakan, wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang akan mengampuni dosa selain Allah. Maknanya apa? Ayat, ya, ya, hadis yang disampaikan Abu Bakar sesuai dengan ayat, bahwasanya amalan yang dilakukan tadi, wudhu yang sempurna, sholat taubat yang dikerjakan, istighfar yang dilaksanakan, itu antara amalan yang akan menjadi pintu taubat, pintu Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, taubat adalah satu kewajiban, satu bagi kita, satu perkara yang kita kena pastikan sebelum kita kembali kepada Allah, kita sudah bertaubat atas dosa kesalahan kita. Karena kalau seseorang itu kembali kepada Allah dalam keadaan dia belum taubat, dalam keadaan dia belum mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, maka masya Allah di kuburnya Allah akan sempitkan, na'udzubillah, di mahsyarnya Allah akan buat dia kepanasan huru hara, na'udzubillah, di siratnya akan tergelincir dan akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita taubat, Allah kurniakan kepada kita untuk mempertingkatkan kebaikan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya amalan yang disebut amalan mukaffiratud dzunub, amalan yang akan menjadi asbab, ya, untuk meraih keampunan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu memperbanyakkan ibadah puasa. Nah, ini jelas ibadah puasa salah satu rukun daripada rukun Islam, yang kita selalu mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang puasa, di mana Nabi mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa puasa pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah, karena mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam masa yang sama pula, bukan hanya ibadah puasa yang wajib, ibadah puasa yang sunnah pun insya Allah itu akan menjadi ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi asbab ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang panjang, riwayat daripada Abu Dzar, riwayat daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair, mau tak aku bagi tahu kepadamu pintu gerbang segala kebaikan, mau tak aku bagi tahu kepadamu pintu gerbang segala kebaikan, termasuk kebaikan adalah ampunan daripada Allah. Maka antara amalan yang disebut sebagai pintu gerbang kebaikan, pembuka rezeki, pembuka gerbang kebaikan, pembuka pintu taubat, salah satunya Nabi katakan, as-shaumu junnah, ya, dari 3 amalan yang Nabi sebut sebagai pintu gerbang kebaikan, salah satunya adalah as-shaumu, puasa. Kata baginda Nabi, as-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai,
Pergi sahih daripada mana? Ada riwayat mengatakan dalam hadis ini, daripada hadis junnatu ahadikum minanar, puasa itu akan menjadi perisai kamu daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Al-Quran dan juga puasa akan memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Al-Quran akan datang kepada Allah, ya Allah aku telah biar ya, karena Al-Quran, karena aku orang ini malamnya dia kurang tidur karena membacaku, karena mentadaburi makna-maknaku, karena mentafakuri isi dan mentadakuri isi daripada Al-Quran, sehingga dia kurang tidurnya, ya Allah, maka terimalah syafaatku, ampunkanlah dosa-dosanya. Syafaat Al-Quran itu diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, puasa akan mohon kepada Allah, ya Allah, hambamu ini dia telah berpuasa siang hari, dia telah melaparkan dirinya, dahaga, haus, lapar, karena dia berpuasa karena takut kepadamu, maka terimalah syafaatku, ampunkanlah dosa-dosanya. Syafaat daripada puasa pun diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masya Allah, ini yang pertama, puasa perisai, perisai daripada neraka. Yang kedua, puasa perisai, puasa daripada nafsu syahwat. Ya, makanya orang yang pemuda yang sudah berhasrat ingin berkahwin tapi belum mampu. Belum mampu itu karena belum mampu daripada segi keuangan, atau belum mampu karena belum dapat jumpa jodohnya. Maka kata baginda Nabi apa? Ya yuhas syabab, ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, manis tato amin kumul ba'ah fal yatazawaj, siapa yang mampu untuk berkahwin, segera berkahwin, jangan dilambat-lambatkan. Wa malam yastati', ya ya masyarakat syabab, manis tato amin kumul ba'ah fal yatazawaj, ya. Kemudian kata baginda Nabi, siapa yang belum, yang tak mampu, wa malam yastati', siapa yang belum mampu lagi, siapa yang belum mampu untuk berkahwin, hajat ada tapi belum mampu lagi, maka fa alaihi bisyam, hendaklah banyakkan puasa, fa innalahu wija, karena puasa itu akan menjadi perisai penjaga dia daripada nafsu, insyaallah lemah nafsunya, terhalang daripada dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Baik. Ya, yang ketiga, junnah, puasa itu adalah junnah, perisai, artinya perisai daripada penyakit. Ini makna yang ketiga, perisai artinya perisai daripada penyakit, karena dalam riwayat yang lain Nabi katakan sumu tasihhu, banyak-banyakkanlah puasa, kamu akan sehat. Dengan asbab puasa Allah akan bebaskan, jauhkan kita daripada pelbagai penyakit. Bahkan orang-orang non muslim, ya, banyak di antara mereka, saya pernah jumpa dengan seseorang yang masya Allah dia orang muslim, tapi dia dapat ilmu ini daripada orang non muslim. Ya, masya Allah, ada di antara orang-orang non muslim, mereka waktu malam, ya, atau dalam satu hari itu 12 jam tak makan makanan yang berat. 12 jam, kurang lebih dalam 12 ke 14 jam tak makan makanan yang berat. Ya, bagi mereka, ya mereka sebut mungkin diet atau apa, ya. Jadi makanannya, kalau buah dah di blender dah. Tak makan buah terus, ya, tapi dah di blender supaya ringan, ya, perut kita untuk menghadamnya. Masya Allah, ya. Kita Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita puasa yang tiap-tiap bulan ada puasa, tiap-tiap minggu ada puasa sunnah, ada Isnin, ada hari Kamis, tiap-tiap bulan kita ada puasa apa? Puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15, bahkan sebagian ulama berpendapat sunnah juga 3 hari terakhir tiap-tiap bulan hijrah, 27, 20, 28, 29, dan 30, atau 27, 28, 29, tiap-tiap ujung bulan, yang disebut dengan Ayyamus Sud, hari-hari hitam. Tiap-tiap minggu ada, tiap-tiap bulan ada, tiap-tiap tahun ada puasa yang sunnah. Ada yaum Arafah yang dah lepas di bulan Muharram ni, ada yaum Asyura. Dan juga kita di bulan-bulan Asyhuril Hurum, bulan-bulan yang mulia, 4 bulan yang disebut Asyhuril Hurum juga digalakkan banyak puasa. Di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan nanti pada bulan Rajab kita digalakkan banyak berpuasa. Masya Allah, amalan puasa, amalan yang dengannya akan mendapatkan ampunan daripada Allah subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi amalan yang dapat kita amalkan. Karena perlu kita semua amalan wajib ada amalan sunnahnya. Ya, sholat fardu ada sholat sunnahnya. Puasa zakat ada infaknya. Haji seumur hidup sekali, ya. Haji umrah seumur hidup sekali. Kemudian selepas itu adalah ya amal kita buat haji dan umrah sunnah. Masya Allah. Ya, puasa macam itu juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Untuk apa disyariatkan amalan sunnah ini? Untuk supaya menampal kekurangan dan menjadi penyempurna terhadap kekurangan dalam amalan-amalan fardu kita. Baik. Selanjutnya amalan yang ketiga yang kita kongsikan malam hari ini. Amalan yang dengannya akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ini berhubungan dengan salat dan menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah, yaitu qiyamul lail turfa'u bihi darajat wa tughfaru bihi dzunub wa sayiat. Menghidupkan malam yaitu dengan salat tahajud dan witirnya, ya, merupakan amalan turfa'u bihi darajat, dengannya diangkat derajat seorang. Waduk bagu bihir dunu, dosa-dosa akan diampunkan oleh Allah. Wasayiat, dan kesalahan-kesalahan pun dipadamkan oleh Allah. Riwayat daripada Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kamu menghidupkan waktu malam. Ya, menghidupkan waktu malam sepertiga malam itulah yang paling afdal. Fa innahu da'bus salihin, bahwasanya sembahyang malam, menghidupkan malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Jadi kita nak tahu soleh atau tidak, jangan tengok orang lain, jangan nilai orang lain, ya, ya. Karena banyak kita nih, mohon maaf bahasanya kasar sedikit, kita pandai menilai orang lain, tapi mohon maaf bodoh menilai diri sendiri. Orang lain, masya Allah, dikomen, kritik. Tapi kadang-kadang kita tak komen diri kita, tak komen, tak kritik diri kita. Bahkan kalau ada orang yang komen kita, kritik kita, kita pun marah, Masya Allah. Jadi tak yah kita suruh orang komen kita, kita pun tak payah komen orang lain. Koreksi diri kita masing-masing. Tanya diri kita masing-masing, kita dapat jaga sholat tahajud atau tidak? Nah ini, nak tahu kita sholihin atau tidak? Salah satunya Nabi katakan sholat malam itu da'bus sholihin. Sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh. Jadi kalau kita sholat malamnya kadang buat kadang tidak, maknanya kita kurang lagi sempurna kesolehan kita. Kurang sempurna lagi kesolehan kita, ya. Walaupun mohon maaf, mungkin namanya soleh, tapi belum tentu dia soleh. Apalagi kita yang namanya bukan soleh. Ya, baik. Wahwa qurbatun ila rabbikum, salat malam itu adalah juga cara mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antara suara yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala selepas ya suara daripada lantunan hamba-hamba Allah yang membaca Al-Qur'an adalah suara tangis penyesalan seorang hamba pada sepertiga malam terakhir. Mohon ampunan kepada Allah. Yang Allah nyatakan, hal min mustaghfirin faghfirullah, adakah orang yang nak minta ampunan kepadaku? Maka kata Allah, aku akan ampunkan dosa dan kesalahannya. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, salat malam adalah cara mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Wa mukaffiratun lisayiat, akan memadamkan dosa dan kesalahan, ya. Akan memadamkan dosa dan kesalahan. Hal min mustaghfirin, kata Allah, pada sepertiga malam terakhir Allah akan umumkan, hal min mustaghfirin, ada ke orang yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampunkan dosanya. Salat malam asbab mukaffirah, ampunan dosa. Wa man hatun lil ism, bukan hanya menghapuskan dosa kesalahan, bahkan Masya Allah salat malam itu akan menjadi asbab penjagaan kita daripada melakukan dosa semula. Menjaga kita daripada terbabit kembali dengan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka salat malam ini antara amalan yang disebut di dalam Al-Quran, diperintahkan secara khusus oleh Allah, khusus untuk baginda Nabi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, waktu malam kata Allah, buatlah salat tahajud sebagai amalan sunnah yang akan menambahkan pahala dan kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Azan Isya sudah masuk, kita sambung dalam satu atau dua amalan lagi selepas azan Isya, insyaallah. Sila kumandangkan azan terlebih dahulu.
Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'du rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Baik, amalan selanjutnya, amalan yang perlu kita laksanakan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, salatul Jumat tukaffiru bihal khotoya wa tughfaru bihal dzunub. Melaksanakan salat Jumat dan amalan-amalan adab-adab sunnah-sunnah pada hari Jumat merupakan amalan yang dengannya Allah akan ampunkan dosa-dosa seorang hamba yang melakukannya. Ya, bukan hanya sholat Jumatnya yang pertama, dan kalau kita ingin dapat kesempurnaannya lagi, laksanakan amalan-amalan sunnahnya. Nabi SAW katakan yang pertama antara riwayatnya, Nabi katakan mandi iktasala, riwayat daripada Abu Hurairah, mandi iktasala siapa yang mandi pada hari Jumat. Tsumma atal Jum'ah, lalu dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Fasholla, kemudian dia melakukan sholat sunnah. Sebelum sholat fardu dia melakukan amalan sholat sunnah. Tsumma angsata hatta yabluga min khutbati, kemudian senyap diam mendengar khutbah yang disampaikan. Tsumma yusholli ma'ah, kemudian melakukan sholat berjamaah, sholat Jum'at berjamaah bersama imam. Gufirullah ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadli thalasati ayyam, akan diampunkan dosa dia dari Jumat tersebut sehingga Jumat akan datang dan ditambahkan lagi 3 hari. Maknanya 10 hari keampunan dosa dicatat bagi orang yang salat Jumat dan melakukan beberapa amalannya. Ada disebutkan tadi amalannya mandi sunnah Jumat. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua, jalan berjalan kaki menuju ke masjid, ya. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Kemudian selepas itu mendengar khutbah secara sempurna dan melakukan sholat Jumatnya. 5 amalan kurang lebih, masya Allah. Dengan 5 amalan tadi Nabi katakan ampunan dosa untuk 10 hari akan
akan datang. Dalam riwayat lain, riwayat Sayyidina Salman Al-Farisi ditambahkan lagi, ya, ditambahkan lagi. Apa tambahannya? Salat selain daripada mandi, wayatathaharu, ya, wayadahinu min duhni aw yamussu min tibi baiti, ya, yaitu apa? Menggunakan minyak harum, ya, menggunakan wangi wangian, ya, yaitu salah satu sunnah yang perlu kita buat di hari Jumat. Kemudian ketika ke masjid pula dia menjaga adab tak melangkahi orang lain. Nah, mungkin di kita insya Allah tidak, tuan-tuan, kita tak biasa jalan melangkahi bahu orang. Tapi kalau orang Arab, mereka tinggi-tinggi, badan-badan besar, mungkin tuan-tuan yang pernah ke sana merasakan, mereka tengok shop kita depan kosong, dia terus langkah untuk duduk di hadapan kita, karena tengok ada kekosongan shop di hadapan kita. Masya Allah, kita mungkin tak buat insya Allah amalan ini, ya. Tapi makna yang lebih luas, la yufariqu baina itsnain, artinya apa? Menjaga adab dengan hamba-hamba Allah. Datang ke masjid dalam keadaan menjaga adab lisannya, perbuatannya tak menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Nah, ini tambahan daripada riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Kemudian dalam dari riwayat daripada Abu Dzar Al-Ghifari pula ada tambahannya. Apa tambahannya? Datang ke masjid dengan pakaian yang putih. Datang ke masjid dengan pakaian yang putih. Dikatakan tuan-tuan, untuk sholat Jumat, pakaian yang kita sunnah kita pakai adalah pakaian yang putih, yang walaupun kurang cantik, yang walaupun murah, yang penting warnanya putih. Tapi untuk hari raya, yang afdol bukan warnanya, tak kisah warna apa, tapi pakaian yang afdol untuk hari Jumat, pakaian yang terbaik, yang termahal, kalau bagus lagi pakaian baru untuk hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau hari Jumat, dia penting putih, tak kisah ya murah atau mahal, lama atau baru, yang penting baju tadi, pakaian yang kita pakai adalah pakaian berwarna putih, ya. Ya, tuan-tuan, ada satu yang bagus, ini bagus diamalkan tuan-tuan, ya, antara amalan yang juga disebut, ya, masya Allah, amalan yang besar pahalanya berkenaan adab Jumat tadi dikatakan ampunan dosa 10 hari. Di sini luar biasa lagi riwayat daripada Anas Aus bin Aus As-Saqafi radhiyallahu an, Nabi bersabda, siapa man ghassala al-jum'ah wa ghtasala, siapa yang mandi pada hari Jumat, ghassala wa ghtasala, ya. Nanti kita terangkan apa maksud ghassala wa ghtasala. Kemudian bersegera datang ke masjid, berjalan ke masjid, ya, berjalan ke masjid, tak menaiki kendaraan. Kemudian mendekat diri daripada imam. Masya Allah, setiap langkahnya, kata baginda Nabi, bi kulli khotwatin amalusanah ajru syamiha wa qiyamiha. Setiap langkahnya adalah pahala puas, pahala ibadah 1 tahun. Ya, pahala puas, ya, 1 tahun tadi yang penuh dengan puasa, 1 tahun tadi yang penuh malamnya dengan ibadah kepada Allah. Sebab karena apa? Sebab karena dia melakukan amalan-amalan yang tadi, ya, bersegera datang ke masjid, melakukan adab-adab yang kita sebutkan. Ada tambahannya lagi, yaitu man ghassala wa ghtasala. Ada ulama yang mengartikan makna ghassala wa ghtasala, artinya tuan-tuan, siapa yang mandi pagi Jumat dan membuat mandi orang lain. Mandi hari Jumat dan membuat mandi orang lain. Maksudnya apa? Macam mana nak membuat mandi? Ya, maksudnya mohon maaflah, melakukan hubungan jima sehingga menyebabkan pasangan kita pun jadi mandi juga. Asbab kita jadi yang mandi. Kalau tak buat tuh, istri itu tak mandilah sampai petang. Nanti petang baru mandi. Masya Allah. Tapi asbab itu jadi dia melakukan mandi. Ini tafsiran hadis daripada ulama kita. Jamaah, ya, man ghassala wa ghtasala, artinya seseorang itu menjima istrinya, pasangannya, sehingga istrinya pun menjepa'au jabal ghuslu, akhirnya menjadi wajib mandi, dia mandi dan ada orang yang asbab dia pun menjadikan istrinya juga menjadi mandi, lalu wa ghtasala, dia sendiri pun mandi, membuat orang lain, yaitu pasangannya, menjadi mandi, dianya pula mandi wajib dan mandi
Jumat, masya Allah. Maka kata baginda Nabi, ampunan dosa untuk orang tersebut. Bahkan ampunan dosanya bikuli khotwatin, setiap langkah tadi, masya Allah, ada pahala keampunan, pahala rahmat, pahala kebaikan untuk satu tahun. Subhanallah, ini amalan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang paling ringkas berkenaan tentang kelebihan Jumat, Nabi katakan al Jumatu ilal Jumah mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat dengan salat yang lain, puasa Ramadan dengan Ramadan yang lain, kemudian Jumat ke Jumat yang lain, masya Allah, itu akan menjadi keampunan dosa Jumat, ya, satu Jumat, satu minggu dari Jumat ke Jumat menjadi keampunan dosa bila seseorang menyempurnakan sholat Jumat dan amalan-amalan sunnah pada hari Jumat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah jumpakan kita dengan banyak hari-hari Jumat, yang mudah-mudahan dijumpakan kita dengan hari Jumat, bukan hanya jumpa saja dengan hari Jumat, tapi juga kita dapat memuliakan Jumat tadi dengan melaksanakan sholat Jumat yang utama dan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya pada hari Jumat. Baik, ini amalan yang selanjutnya yang disebut sebagai amalan yang akan mendatangkan ampunan dosa. Terakhir, ya, as-sabru 'alal bala, kesabaran atas musibah, atas ujian, atas penyakit, ya, sabar atas ujian tersebut datang daripada Allah, maka kesabaran seseorang itu akan menjadikan asbab dia mendapatkan ampunan daripada Allah. Sakit yang diderita seorang hamba, kita jangan salah paham, sakit yang menimpa seorang hamba, apakah itu serta-merta akan menjadi asbab keampunan? Kata para ulama, tidak. Syaratnya harus dia bersabar atas ujian tersebut. Dia sabar atas ujian tersebut, baru ujian apapun yang menimpa kepadanya akan menjadi ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala gham hatta syauqah yusakuha illa kaffarallahu biha min khotaya." Kata baginda Nabi, tidak ada apapun yang menimpa seorang muslim daripada kepenatan, masya Allah, kepenatan bekerja, kelematan, kepenatan mengurus anak, kepenatan mengurus rumah, kepenatan mengurus rumah tangga dan lain sebagainya, wala wasobin, dan juga penyakit. Penat yang pertama, penyakit yang kedua, hamin, kesusahan hati, huznin, kesedihan, wala adha, gangguan-gangguan, wala gham, ya, gham artinya juga musibah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia bersabar atas ujian tadi, hatta syaukah, bahkan sampai duri yang menusuknya, dia bersabar atas ujian tadi, maka Allah katakan, Nabi katakan, illa kafarallahu biha min khotoyah, Allah ampunkan dosa-dosanya. Sebab apa? Sebab karena dia sabar, ridho, ya, tunduk atas ujian yang menimpanya. Ya, dikatakan dalam satu riwayat, jika seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dia ridha atas ujian tersebut, maka Allah pun ridha kepadanya. Tapi siapa yang diuji lalu dia murka, marah atas ujian tersebut, Allah pun murka kepada orang tersebut. Maknanya apa? Tak serta-merta sakit itu menjadi asbab keampunan. Akan jadi asbab keampunan kalau dia ridha, Allah berikan ampunan dosa. Ya, tapi kalau dia tidak ridha, justru penyakit, sudahlah sakit, masya Allah, tak ada pahala pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu riwayat, ya, antara maqam sabar yang paling tinggi, maqam sabar yang paling tinggi itu bila kita ditimpa ujian, ya kita ditimpa ujian, justru seseorang itu bersyukur kepada Allah terlebih dahulu, lalu dia bersabar atas ujian tersebut. Jadi yang sabar yang paling tinggi, maqam paling tinggi, menghimpunkan bila ditimpa ujian, dia bersabar dan dia bersyukur dan juga bersabar atas ujian tersebut. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, ada malaikat Allah perintahkan untuk mencabut nyawa seorang hamba sebagai ujian untuk ayahnya. Maka dicabutlah nyawa daripada anak tadi, maka Allah tanya kepada malaikat, apa yang hambaku cakap saat dia tahu anaknya sudah meninggal, dicabut, diuji oleh Allah dengan kematian anaknya. Maka kata malaikat, hambamu itu, dia, ya, hamidaka wastarja, dia memujimu ya Allah, dia ucap alhamdulillah,
Masya Allah dapat musibah, dia ucap alhamdulillah. Lalu selepas itu dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan ya, dia pun dia memuji Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memuji Allah maknanya apa? Bersyukur atas ujian tersebut, yang kemudian membaca inna lillahi sebagai lambang dia bersabar atas ujian tersebut. Himpunkan dua perkara ini, syukur dan juga sabar. Maka Allah katakan kepada malaikat, ubnu li abdi baitan fil jannah wasamuhu baital hamdi. Bangunkan, binakan untuk hambaku itu istana dalam surga, dan bagi nama istana tadi dengan istana alhamdu, istana pujian. Untuk siapa? Untuk orang yang bersyukur dan bersabar dalam ujian. Kata para ulama, ini untuk diri kita. Ha, untuk orang lain jangan pula ada orang kena musibah, alhamdulillah. Nah, tak boleh. Nah, untuk diri kita, ya, untuk diri kita. Dan kita diuji Allah, maka pertama ucap alhamdulillah, baru kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, syukur dan sabar. Tapi untuk orang lain, nak ucap alhamdulillah tu biar ucap dalam hati, innalillahi takziah kita ucapkan secara zahir, memberi semangat kepada kawan rakan kita yang ditimpa musibah. Ya, karena pernah dulu ada orang umumkan, tata di sini mungkin tak ada kebiasaan tuh, kalau kami di Jawa itu biasanya ada orang meninggal akan diumumkan di masjid, akan diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah pulang bin pulan, akan macam itu diumumkan. Ada satu ketika mungkin baru dapat riwayat ini kejadian saya dengar langsung diumumkan di kampung itu, masya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, telah kembali ke rahmat Allah pulan bin pulan. Maka orang pun, ini kenapa nih orang ini ucap alhamdulillah ini? Masya Allah. Ternyata mungkin mengamalkan riwayat ini. Jadi supaya tak salah apapun untuk orang lain, untuk diri kita, kita buat macam itu. Untuk orang lain, biar kita alhamdulillah itu dalam hati, innalillahinya, baru kita takziah di secara zahir. Wallahu a'lam. Ini amalan, ya amalan banyak lagi. Ada 36 amalan yang disebutkan di dalam riwayat ini. Amalan yang dengannya Allah akan kurniakan keampunan dosa kepada kita. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang fardu atau yang sunnah dapat kita amalkan. Setiap perkara-perkara yang dilarang Allah, yang haramnya yang paling utama, yang syubhatnya juga kita tinggalkan, yang makruhnya juga kita jauhi. Mudah-mudahan itu akan menjadi pintu keampunan, pintu kebaikan, pintu keampunan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya mudah-mudahan sebagaimana kita lahir ke dunia dalam keadaan suci bersih, kita kembali kepada Allah dalam keadaan tidak membawa dosa dan kesalahan. Akhirnya Allah kurniakan kepada kita rahmat dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan Allah jadikan kita min ahli jannatil firdausil a'la. Allah jadikan kita penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, kiranya itu yang boleh dikongsikan pada kesempatan malam hari yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan bermanfaat dan dapat kita beramal serta menyampaikannya. Sebelum mengakhiri majelis ini, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak pada pihak pengurusan surau yang sekali lagi memberi ruang peluang menjemput al-fakir pada kesempatan malam hari yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan bermanfaat dan dapat kita mengamalkannya insyaallah. Sebelum mengakhiri majelis ini, seperti saya sampaikan tadi, kami datang dari Ma'had Tahfiz Az-Zikrul Hakim di Kampung Pasir Batu 13.5, dan insyaallah selepas isya ini terus akan kembali ke madrasah. Dan sebelum kita akhiri majelis ini, saya daripada pihak madrasah, kita ada buka peluang wakaf bagi tuan-tuan yang ada kelebihan rezeki, yang berhajat ingin berwakaf. Di mana kita punya madrasah saat ini berhajat untuk membeli sebuah van, ya, untuk membeli sebuah van di madrasah. Madrasah kita sudah 4 nak masuk 5 tahun, tapi selama ini kita belum ada kendaraan lagi, sehingga terpaksa kesana kemari ada program di luar, ya, kita selalu menyewa van, kadang-kadang kita menyewa bus. Maka untuk kita berhajat sekali untuk memiliki sebuah van untuk pelajar-pelajar, ya, kegunaan madrasah dan pelajar-pelajar di madrasah. Maka bagi tuan-tuan, puan-puan yang berhajat untuk berwakaf untuk pembelian van ini, satu lot wakaf dia RM50, boleh nanti selepas isya berhubungan dengan al-fakir. Nak buat cash boleh, nak buat secara bank in pun dipersilakan insyaallah. Tuan niat-niatkan wakafnya untuk diri sendiri, atau niatkan
wakaf tadi pahalanya Allah sampaikan kepada ahli keluarga kita, wabil khusus ma'ayah kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan wakaf kita disampaikan oleh Allah kepada mereka insyaallah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada bawa tabung dari madrasah ya, yang tabung tadi kita bekerja sama dengan sahabat-sahabat ibarat. Jadi insyaallah daripada tabung tadi akan digunakan untuk operasional madrasah dan juga untuk perjalanan dakwah. Jadi bagi tuan-tuan, puan-puan yang berhajat nak berinfak, masyaallah insyaallah ini peluang besar, tawaran besar ya untuk tuan-tuan menanam saham untuk akhirat kita insyaallah. Setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan pelajar ya dalam dunia taklim, dunia dakwahnya, insyaallah berkat infak tuan-tuan, tuan-tuan pun dapat habuan pahala yang mudah-mudahan sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita ada buat jualan amal, ada produk-produk yang kita bawa ya, ya keluaran saudara-saudara muslim kita. Ada tuan-tuan boleh tengok, ada barang-barang di luar yang tuan-tuan boleh membelinya. Antaranya ada juga yang kita bawa dari madrasah, yaitu ada madu hutan. Ada madu hutan, satu madu tadi satu botolnya dalam RM 50 ringgit sahaja. Tuan-tuan yang berhajat boleh nanti selepas isya berhubungan dengan kami insyaallah. Itu saja yang boleh dikongsikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqnal fahma warzuqnal amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Allahumma